I just want to put you first. Hey guys, welcome on Jukebox with me, Yemi Mungutapea. Dan kenapa tadi di awal gue nyanyi-nyanyi? Karena saatnya sekarang gue mengajak kalian untuk ikutan Jukeboxing Along, where we're gonna sing together and have fun together. Dan pastinya nih lagu yang bakal gue putarin pertama adalah lagu yang tadi gue nyanyiin ya, yaitu Coldplay and BTS with My Universe. Lagu ini udah pasti kalian familiar banget di telinga karena sering banget diputerin di radio, terus video klipnya juga ditonton berjuta-juta orang. So langsung aja, without further ado, let's sing along with this song, Universe by Coldplay and BTS. Enjoy! We are never ever ever getting back together. We are never ever ever getting back together. Yes guys, next gue punya lagunya Taylor Swift, We Are Never Ever, Taylor's version. Dan gue suka banget ya lagu ini karena buat kalian yang gak mau balikan sama mantan, lagu ini cocok banget. And next ada Melanie Martinez juga nih dengan Playdate yang bakal diikutin sama Erwin Gutawa and Yura Yunita dengan Takuduga. And last but not least ada Maroon 5 with Memories. So enjoy the songs. My lovely music mania, you're still watching Jukeboxing Along with me, your host, Yemi Mungutapea. Jangan ganti channel dulu, karena gue bakal lanjut muterin lagu yang seru-seru banget. Seperti lagu berikut ini, gue bakal ngajakin kalian sama lagu yang lumayan galau sih sebenarnya, yaitu lagunya Olivia Rodrigo yang I hope you're happy but don't be happier. Yes, gue punya Happier by Olivia Rodrigo. Nah, ngomongin soal Olivia Rodrigo ya, artis dan musisi yang masih berusia 18 tahun ini emang sukses banget mencuri perhatian di tahun 2021 ya guys. Di bulan Januari, ia melepas driver license yang dengan cepat sukses besar dan menjadi viral nih. Berkat lagu Bell tersebut, Olivia pun mampu menyabet posisi nomor 1 di Billboard Hot 100 pertamanya dan bertahan selama 8 pekan loh guys. Dan berkat prestasi ini, Olivia menjadi artis solo termuda yang pernah debut langsung di posisi nomor 1. Selain itu ya, album Sour yang menjadi album debutnya juga menuai keberhasilan dan debut di puncak Billboard 200 serta memecahkan berbagai macam rekor nih. Bahkan ya, Olivia menjadi penerima Entertainer of the Year 2021 versi majalah Time. Keren banget ya. Penghargaan tersebut pun menambah daftar panjang pencapaian Olivia Rodrigo yang sukses berkat karya-karyanya yang fenomenal. Banyak banget ya sebenarnya, nggak cuma Happier, tapi ada Driver License, ada juga banyak nih Sour. So langsung aja nih gue mau puterin yang Happier dulu deh. Enjoy! YouTube Music Mania, you're still watching Jukebox with me, Yemi Mungutapea. Dan gue bakal lanjut nih menemani kalian dengan lagu-lagu yang pastinya asik kalau dinyanyiin bareng-bareng. Next gue punya Mask Wolf and Bebe Rexha with It's You Not Me Sabotage, yang bakal diikuti sama Justin Bieber with Anyone. And last but not least ada lagu dari penyanyi Indonesia yang lagi sukses-suksesnya nih, yaitu lagunya kayak gini nih. 365 hari bayangmu masih menghalangi hatiku berlari. Yes, ada Tiara Andini dengan 365, tapi semoga kalian gak galau selama 365 hari ya. So, langsung aja ini dia. Yo 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 Music Mania, gimana nih lagu-lagu yang kita puterin buat kalian? Seru kan untuk sing along? Daripada karaokean, mendingan nontonin terus aja ya Jukeboxing Along setiap hari Rabu. Nah, tapi sebelum gue pamit nih karena udah 1,5 jam, gue mau ingetin kalian juga untuk follow kita di Instagram dong @mnc.musictv and also on our TikTok @mnc.musictv. Dan buat kalian yang punya masukan atau punya saran buat kita, langsung aja DM kita because we would love to be better for you guys. And now sekarang gue akan sign out dan gue bakal kasih kalian music video terakhir berikut ini. Enjoy and see you again.